Nomor 3 bagi Benny Kabur Harman, Benny Little Noni memiliki makna pasangan ini selain didukung oleh 3 partai politik, juga didukung Tuhan, alam, dan manusia sebagaimana ilmu keseimbangan. Jauh dari sebelumnya, pasangan Benny Kabur Harman dan Benny Little Noni sudah menduga akan mendapatkan nomor 3. Hal ini terbukti ketika pasangan Benny Harman, Benny Little Noni diberikan kesempatan oleh KPUD NTT menarik nomor urut pertama dan mendapatkan nomor 3. Pasangan dengan tagline Harmoni ini diakui tim pemenangan bahwa tanda-tanda ini baik, di mana pasangan ini diusung 3 partai politik, yakni Demokrat, PKS, dan PKPI. Gabriel Sukukota, salah satu tim pemenangan paket Harmoni, menyatakan jika dihubungkan dengan hukum keseimbangan, pasangan ini didukung oleh Tuhan, alam, dan juga manusia. Dan Nusa Tenggara Timur membutuhkan keseimbangan yang harmonis untuk percepatan pembangunan. KPU memberikan lotre itu, BKH mengambil duluan, dan ternyata yang didapatkan itu angka 3. Ya, simbol jauh sebelum yang kita tahu adalah 3 partai mendukung. Itu berarti bukan kebetulan. Itu sudah menjadi kasih daripada yang Maha Kuasa, itu sudah memberikan bahwa 3 wajib pasti di PKH. Dan angka 3 itu menurut saya sangat sakral dalam pandangan Kristiani juga. Trinitas, ya, Tritunggal, iman, harapan, dan kasih. Nah, dengan dasar itu, yakin sebenarnya sudah nyata dengan didukung oleh 3 partai itu, apalagi dihubungkan dengan keseimbangan hidup ini antara Tuhan, manusia, dan alam ini kan. Pada penarikan undian nomor urut pasangan calon gubernur NTT yang digelar KPU, pasangan Aston Chris mendapat nomor urut 1, Marianus Saya Emi Nomlini nomor urut 2, BKH Benny Little Noni nomor urut 3, dan pasangan Victor Jos nomor urut 4. Dari Kupang, tim iNews melaporkan.